Pemirsa, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi ini mengungkapkan kemungkinan Prabowo Subianto menjembatani rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan keduanya dikabarkan akan terlaksana usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi Projo Budi Ari Setiadi mengungkapkan adanya kemungkinan Prabowo Subianto menjadi jembatan rencana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasca beda pilihan dalam Pilpres 2024. Pertemuan keduanya dikabarkan bakal terlaksana usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Nanti Pak Prabowo mungkin akan menjembatani gak sih pertemuan Pak? Ya nantilah tunggu. Mungkin semua kemungkinan. Kalau dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena politik itu kan the art of possibility. Pak ya. Pos di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan bahwa pembahasan soal kabinet telah mulai dilakukan. Projo sudah dilebatkan loh Pak. Wah, tunggu aja. Saya pikir masih tahapan MK. Tunggu aja. Ini kan MK masih belum selesai. Tapi udah mulai, ini lanjut. Alah, itu kan kata kamu. Budi Ari menilai akan menjadi hal baik jika dalam pertemuan antara Megawati dengan Prabowo juga membahas rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati. Untuk itu, relawan Projo mengapresiasi jika para tokoh bangsa bisa kembali rukun usai kontestasi Pilpres. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan.